Hai semuanya, kembali lagi di channel Cobra Indonesia. Nah, kali ini saya mau berikan tips menarik tentang racikan agar balibu lebih gacor, dan racikan ini bisa untuk balibu, bahkan bisa untuk leopard yang dewasa. Nah, apakah racikan itu? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar admin semangat memberikan tips menarik lainnya. Nah, teman-teman, racikan ini sangat berguna untuk melancarkan pernapasan, tenggorokan, bahkan lendir-lendir di tenggorokan bisa keluar. Ya, ini bagus untuk penggacoran balibu, bahkan yang dewasa pun bisa dilakukan seperti ini. Nah, teman-teman pengen tahu? Ya, silakan simak video ini sampai selesai. Cekidot. Nah, teman-teman, bahan apa saja yang perlu teman-teman siapkan agar teman-teman bisa membuat racikan seperti ini? Nah, teman-teman harus persiapkan segelas air yang pertama, segelas air, berikutnya pisau, ya, pisau untuk mengiris bahan-bahannya. Nah, selanjutnya teman-teman siapkan panci, ya, panci. Nah, dan yang berikutnya siapkan dua helai, dua batang serai, ya, serai. Nah, ini. Nah, yang terakhir jahe, ya, jahe. Nah, bisa jahe merah atau jahe biasa, tidak apa-apa, yang penting jahe. Nah, selanjutnya teman-teman persiapkan, ya, yang pertama airnya kita taruh ke pancinya. Nah, cukupnya saja segelas air. Nah, berikutnya kita cincang, ya, jahenya. Nah, racikan ini berfungsi atau bermanfaat untuk melancarkan pernapasan atau mengeluarkan lendir di dalam burung. Bahkan ini juga bermanfaat untuk manusia, ya, yang terkena diabetes tentunya. Bahkan banyak hal manfaat dari racikan ini. Nah, untuk burung sendiri ini bagus juga, ya, untuk penggacoran juga. Untuk balibu dikasih ini makin bagus, dewasa juga bagus. Dan terakhir, teman-teman tetap perawatan kebersihan kandang, ya, harus dijaga, karena semua itu adalah rangkaian dari perawatan kita sehari-hari. Nah, setelah kita cincang seperti ini, kita masukkan ke panci, ya. Ini jahenya. Ini, ya, ini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan, ya, semuanya. Nah, untuk serainya kita bisa patahkan seperti ini, ya. Nah, kita masukkan juga ke dalam pancinya. Nah, ini. Ini juga. Jadi untuk takaran ini cukup seperti itu, ya, dua helai, dua batang serai, ya. Nah, ini fungsinya bagus sekali untuk burung kopet atau burung kicauan juga bisa
Nah, untuk penyajiannya sendiri bisa teman-teman taruh di tempat tetesan atau bisa dibuat minuman burungnya ya, ditaruh di cepuk burung. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, selanjutnya kita masak ya sampai mendidih, sampai airnya berubah menjadi agak kehijauan. Oke. Kita masak dulu. Selanjutnya, oke teman-teman, selanjutnya kita rebus air tersebut ya, air racikan ini. Nah, kita rebus sampai mendidih, sampai warna airnya menjadi agak kehijauan ya teman-teman. Oke, biarkan sampai mendidih, jangan lupa diaduk-aduk agar nutrisi dan manfaatnya tercampur merata. Nah, setelah mendidih, ini airnya sudah agak kehijauan ya, sudah seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, setelah itu kita tiriskan. Bisa teman-teman siapkan alat tetesnya seperti ini ya. Alat tetesnya seperti ini, bahkan juga bisa boleh langsung dimasukkan ke wadah minum burungnya, dicepuk ya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, airnya ya coba. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan ke tempat. Dan teman-teman untuk melakukan ini atau pemberian tetesannya bisa teman-teman lakukan seminggu 3 kali ya, bisa 2 tetes atau 3 tetes secukupnya ya. Dan teman-teman bisa lakukan ini rutin jika burung teman-teman makin bagus dan reaksinya wow ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe dan komen ya teman-teman. Salam gacor. Mantap.